Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 yang diperingati setiap tanggal 12 November, Dinas Kesehatan Kota Tangerang bersama seluruh puskesmas se-Kota Tangerang serentak melaksanakan kegiatan kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kegiatan yang dibarengi dengan pembagian masker massal ini dilaksanakan di tempat-tempat umum meliputi stasiun, pasar, terminal, mal, dan lain sebagainya. Selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-56. Satukan tekad untuk Indonesia sehat. Hari ini Kota Tangerang juga memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-36 dengan melibatkan semua fasilitas kesehatan yang ada di Kota Tangerang. Melibatkan 37 puskesmas, 32 rumah sakit, semua organisasi profesi, kami bersama-sama mengkampanyekan 3M terhadap semua masyarakat Kota Tangerang. Hari ini kami mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan memberikan masker sebanyak 1.175.000 kepada seluruh masyarakat di Kota Tangerang. Masker menjadi hal yang penting untuk kita mengendalikan pandemi di Kota Tangerang, di Provinsi Banten, dan di seluruh Indonesia. Hari ini kami mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat tetap selalu patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Mari kita satukan tekad untuk Indonesia sehat. Tangerang, ayo! Kami dari PT Kereta Api Daup 1, dalam hal ini Stasiun Tangerang mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, rekan-rekan Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang mana pada hari ini sudah bisa membagikan masker pada para penumpang. Semoga dengan apa yang dilakukan ini bisa berbuah hasil yang baik dan juga untuk mempercepat proses selesainya atau hilangnya COVID-19 di Tangerang pada umumnya dan insya Allah khususnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dan mengoptimalkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 3M.